Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rasid Muhammad Akib, tinggal di Kota Merauke. Nah, saat ini saya dan teman-teman mengikuti rapat kerja daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merauke. Alhamdulillah, begitu antusiasnya masyarakat kita, khususnya kaum muslimin, ya, dalam bersama-sama mewujudkan Kota Merauke yang aman dan damai. Dan acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Dan alhamdulillah juga, ya, kita yang hadir di sini mendapatkan pencerahan-pencerahan bahwasanya MUI punya peran yang sangat penting bagaimana untuk menjaga kestabilan, menjaga keamanan, melindungi umat kita dari ajaran-ajaran ataupun aliran sesat yang ada di negeri kita ini. Dan tentu peran MUI sangat besar, ya, sangat dibutuhkan oleh umat. Dan kalaupun ada pendapat-pendapat MUI seperti yang kita dengar sekarang ini, bahwa itu sebenarnya adalah pendapat-pendapat yang tidak benar. Bagaimanapun, MUI selantiasa didukung oleh umat, oleh pemerintah, karena pemerintah jangan sangat membutuhkan, ya, peran MUI dalam membimbing masyarakat kita di bidang rohani maupun di bidang pembangunan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.